Udah makin modern lah. Dan kalau untuk urusan bisnis kayaknya lu harus simpen nomor WhatsApp Bang Yanuar dan lu bisa tanya-tanya koleksinya apa. Karena gua ingin merah ini nih, red balon. Lagi Bang, tunjuk lagi Bang. Oh iya. Nah, itu di sana tuh. Iya. Tuh. Nih. Wih, cantik banget. Cantik banget. Bang Yanuar yang ini. Kasih juga? Iya, boleh. Widi. Sama kayak di farm lah Bang Culik waktu ngasih makan. Iya. Widi. Wih, keren banget. Aduh. Sama udah full pelet semua. Full pelet ya? Full pelet semua. Ini. Ini belum ini. Waduh. Itu hijau. Makan gak dia? Makan. Hijau. Hijau tuh. Ini flyer. Green Sumatra flyer ini. Salam ngobok-ngobok. Gak ngobok, gak asik. Tuh. Gimana? Salam ngobok-ngobok, gak ngobok, gak asik. Mumpung kita ada di Pasar Ikan Hias Blok Bin, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kita mampirlah ke lapaknya Bang Yanuar karena di sini paling menarik. Satu, secara harga keren-keren banget. Juga ada arwana. Terus dia tuh lebih ke spesialis diskus, bro. Tapi di sini ada ikan yang betul-betul gue tuh merasa bangga bahwa di Papua, bahwa di Indonesia ini ada ikan hias yang betul-betul disukai oleh penghobi ikan hias mancanegara. Ini ada di sini. Tuh, ini ada Bosmani Rainbow. Dan ternyata jenisnya juga banyak juga. Dan di sini ada juga yang sudah short body seperti itu, bro. Nah ini dia. Ini dulu pernah kita kontenin, ternyata memang stoknya ada. Jadi ketika indukan sudah produknya tidak terlalu banyak lagi, anakannya dijual. Jadi kita bisa memiliki, ikan-ikan seperti ini, bro. Sumpah ini keren banget. Ini ada orangnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ya. Culik lagi. Salam ngobok-ngobok, hobi kan ngobok, enggak asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orderan? Jadi insya Allah. Kalimantan? Iya, insya Allah minggu depan Malaysia? Ada pengiriman. Belum, masih ini aja. Masih nego? Iya. Gue selalu penasaran dengan ikan yang namanya ini dia. Di konten kita ini belum ada waktu itu ya? Belum. Ini baru ya? Baru, ada beberapanya yang baru. Ini jenisnya apa nih Bang? Ini ada... Turkish. Ini apa ini? Nah, itu Alan Quer ya, Red Alan Quer. Alan Sir? Alan Sir, sorry. Alan Sir? Yes, Red Alan Sir. Ini loh. Terus Turkish. Turkish mana? Nah, ini Turkish. Ini kenapa Turkish ini? Iya. Ini Alan Sir ikan lama banget ini. Iya, betul. Lama. Kobalt. Ya. Kalau dulu tuh ikan itu terbagi dua aja bro, kobalt sama pigeon. Jadi pigeon jenisnya apa? Iya, betul. Kobalt jenisnya apa? Gitu. Ya. Sekarang udah makin modern lah. Dan kalau untuk urusan bisnis kayaknya lu harus simpen nomor WhatsApp Bang Yanuar dan lu bisa tanya-tanya koleksinya apa. Karena gua ingin concern ke ikan ini nih. Ya. Dan gua baru sekali melihat toko yang begitu banyak punya Bosmani. Ini kan jenis Bosmani juga ya Bang Yanuar? Ini Rainbow Parkinson. Bosmani kan dia kan? Rainbow. Iya, Rainbow. Bosmani Rainbow, ada Rainbow Par... Parkinson. Kenapa namanya Parkinson ya? Iya... Setahu gue Parkinson itu kan penyakit yang... kayak Muhammad Ali, jadi... Parkinson, iya. Jadi dia nggak bisa tenang, bro. Jadi. Iya, betul. Gue taunya itu Parkinson, sorry. Agak goyang-goyang. Iya. Ini size-nya indukan? Ini size indukan. Ada merah size, banget ya. Size 78, 89 lah ini beberapanya. Ini nggak pakai lampu loh, bro. Ya, lampu ini kalau pakai lampu, luar biasa indahnya. Harganya apa Bang Yanuar? Ini harga di range 50-60. 50-60. Yes. Terus ditunjuk sama lu yang 60 ribu, lu tawar aja Bang itu sama dong 50. Ya. Ya mungkin ketika lu belinya banyak,
Siap, bisa. siap. Bisa. Ini juga sama? Ya, beda size saja. Rainbow Parkinson. Ya. Tapi nggak ada ceweknya ya? Nggak ada, yang di toko male semua. Kalau misalkan ada yang nyari female, ada? Ada, boleh, boleh. Boleh ya. Di farm ada. Farmnya, dia, gua tuh dikirimin video sama dia, kayak ngempanin lele, dia bilang, emang bener. Ini ikan, aduh, gua aja selama gua jualan Parkinson, itu beberapa kali aja, karena dia banyak untuk ekspor ya? Iya, betul. Kiriman ke Viet, keluar lah. Keluar ya? Ya? Eropa juga kan suka. Ada, ikan. Ada. Beberapa ada. Beberapa ada. Gitu. Itu farm gimana, farm? Farm ada di Pasar Minggu sama di Ciracas. Kapan lu ngundang gua ke sana? Ayo, boleh. Yang kemarin saya kirim videonya. Iya, ya. Lu rese lu. Bikin gua ngilu, sumpah, bro. Sumpah. Dan ini ada yang... sudah hasil rekayasa ya, sih sepertinya. Betul. Tapi sebelum kita ke sana, ini kenapa ada lagi stoknya nih? Ya, kemarin baru datang lagi beberapa. Ini kan langka bro, sumpah cakep banget. Ini Green Sumatra kan? Ya, Green Slayer Sumatra. Tapi yang Slayer bro? Ya, betul. Dan ini sumpah, super langka. Harganya berapa ya? Itu harga Rp30.000. Hanya Rp30.000? Lu bisa dapet ikan secantik ini. Ini kembali gue tekankan ya, ini tidak pakai lampu bro. Ya ini lampunya lampu-lampu biasa aja. Ya lampu biru malahan. Lampu biru malahan ya, aslinya. Lu kasih lampu yang biasa aja nih, keren banget. Eh iya, ini harganya kan Rp30.000 tinggal atas. Ini harganya berapa ya? Ya sama, ini Rp30.000. Ini Rp30.000. Ini Rp40.000, yang ini Rp50-60. Yang ini 60 sampai... 50 sampai 60. Nah, ini yang atas? Ah, campur itu. Ada biru, pricock, sama red balon. Ini red balon, bro. Iya. Sumpah kurang ajar. Gue baru lihat ada di sini loh, red balon. Iya, di pasar. Lupa, ada lagi yang besaran size-nya. Iya, max size-nya dia sampai berapa? Sampai kalau diukur koin, besar lah, Bang Cilik. Besar. Ada nggak sekoinan, apa ya? Wayang yang seratusan dulu lebih, iya, bahkan dulu lebih. Tapi masalahnya teman-teman kan nggak tahu koinan wayang. Oh iya. Lu jangan ngomongin kita jadi tua lu. Mendekati inilah bola pingpong ada tuh yang size besarnya ada. 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 Di 6 cm cuma bulat 6 cm. Iya. Ada. Soalnya ini baru mungkin 2 cm ya. Itu 2 cm ya? 2 cm. Yang ada di sini 2 cm. Itu berapa duit itu? Itu 35-an. Masih dipromoin 35. Kalau yang besaran ada. Bang, baru ditunjuk bang. Ikannya yang mana sih yang lagi kita omongin? Apa tuh? Yang mana? Yang lagi kita omongin ikannya yang mana? Ini merah ini nih, red balon. Lagi bang, tunjuk lagi bang. Oh iya. Nah, itu di sana tuh. Iya. Tuh. Nih. Boss Money Rainbow-nya ada jenis apa aja? Rainbow-nya ini di sini ada Rainbow biru. Rainbow biru nah, nih, ya, merah, biru, terus ya, terus yang lainnya biasa itu peacock. Rainbow biru juga keren ya? Iya, biru. Cakep bro. Dia masalah lampu aja ini. Terus ini? Yang agak populer lah. Ini langka ini. Penghobis ya. Eh itu harganya berapa tadi? Rp30.000 yang red ini? Yang ya 35 yang red, yang biru 30 sampai 40.000. 30 sampai 40.000 katakan lu punya di 100.000 udah dapat 3 ekor lah. Siap. Nah, ini kita kemarin nih. Ini super langka ikan. Jarang yang punya. Dan mungkin ketika ada di luaran sana harganya sudah cukup lumayan. Tapi bukan berarti mahal, bro. Karena memang susah menciptakan ikan ini. Ini udah ada perubahan genetik nih ya? Enggak ada. Dia cuma negesin warna aja. Enggak, balon emang ada di luaran yang begini. Ini indukannya balon justru. Indukannya balon. Enggak, balon itu memang asli balon dari alamnya maksudnya. Oh enggak. Enggak kan? Enggak. Jadi ada perubahan genetik. Yes, betulnya. Betul. Rekayasa? Iya. Ada sedikit rekayasa kan? Betul. Itu hanya breeder yang profesional yang bisa ya? Iya, siap. Karena ada red pepeng juga lagi dibikin. Lagi dibikin short body ya. Iya kan? Dengar juga tuh, dengar. Ini ada yang balonnya yang cakep banget. Ini balon kan? Jatuhnya sih short body bang Cuy. Short body. Balonnya short body. Mana ada nggak? Balonnya nggak ada. Indukannya aja ada balon. Mungkin nggak dibawa kemari balonnya bro. Di temen yang
taniin. Iya, jadi balon ketemu balon, hasilnya nggak semua balon. Nggak semua balon, betul, betul Bang Sholi. Ini shot bulu ini udah langka banget ini. Nah ini harganya berapaan? Ini 25 sampai 30. Gir, 25 sampai 30 ribu. Misalnya orang untuk seller beli per 10 lah katakanlah. Oh boleh, harga nanti diobrolin japri aja. Yang jelas di bawah itu. Jauh? Jauh, jauh, jauh di bawah itu. Confirm, confirm. Wehehehe. Jauh, jauh. Karena ya, kebetulan stoknya juga masih ready sih. Stoknya lagi masih lagi melimpah bro, dia lagi banyak. Terus ini Bang Yanur sedikit kita bahas di sini. Ini kan tanknya saling berkaitan ya? Iya, sistem sun filter. Sistem sun filter berkaitan bro. Jadi dari semua akuarium ini saling berkaitan. Dia ada konektor. Wih, terkoneksi. Konektor lagi. Tuh. Dan ini ada filternya. Dan ini bening banget. Ini media filternya apa aja Bang Yanur? Ini chamber pertama dia ada di mana? Sini ini dong. Uh-uh. Air jatuh ini kapas putih di lapis atas, kedua biofoam, terakhir jetmat. Jetmat. Ya, jetmat. Terus masuk ke chamber berikutnya. Chamber kedua. Ini ya. Ya, betul. Terus ada apa lagi? Nah, di sini ada apa ya dibilangnya ya? Bioring. Ya, bioring sama apa? Momogi. Momogi. Iya. Apa sih momogi? Enggak istilahnya, ya bentuknya karena sama kayak momogi. Iya. Ini bioring ini bro. Ya. Ada juga yang pakai biokristal ya? Ada. Biokristal biasanya penempatannya ada di? Sama di chamber kedua juga. Chamber kedua ini. Chamber kedua juga. Untuk media apa? Alaminya ada di. Iya. Apa? Kedua. Tempat rumah bakteri ya? Iya, rumah bakterinya. Apa probiotik? Terus chamber ke? Probiotik bukan sih? Bukan. Apa dong? Misalnya? Rumah bakteri lah. Oh, rumah bakteri aja lah. Iya. Iya kan? Probiotik. Ntar gue salah sebut lagi. Kadang-kadang gue suka tahu bro. Media biologis. Iya. Terus, ini mekanis nih. Iya, ini mekanis. Biologis. Masuk ke chamber media biologis. Baru di chamber ketiganya, mesin tembak naik atas, ke atas. Iya, ya, betul. Tembak turun atas, di masing-masing tank. Ini tembak atasnya di mana tembaknya? Nih, masuk ke masing-masing tank. Masuk ya? Mm-mm, masuk ke masing-masing tank. Iya, dibagi-bagi lagi ya? Iya, betul. Nah, itu di sana. Ini lapar loh. Oh iya. Lapar apa apa nih? Makan iya udah full pelet itu. Ah? Udah full pelet. Ada peletnya? Mana peletnya tadi di sini? Oh ini. Bang Yanur. Karena belum dikasih makan apa gimana? Udah. Pelet biasa bahan ini. Wih, cantik banget. Cantik banget. Bang Yanur yang ini? Kasih juga? Iya, boleh. Ini sama kayak di farm lah Bang Julik waktu ngasih makan. Iya. Ini. Wih, keren banget. Aduh. Sama udah full pellet semua. Full pellet ya? Full pellet semua. Ini. Ini belum ini. Waduh, itu hijau. Makan enggak dia? Makan. Hijau. Flyer Green Sumatra Flyer ini wait pelet ya? Iya, ada full pelet. Bener-bener luar biasa. Jadi lebih aman buat penghobi. Ini cakep banget. Bang Yanur, terima kasih banyak atas waktunya. Siap, dan semoga video kita ini ada manfaatnya. Dan amin, buat teman-teman yang cari ikan hias sekarang, pasar ikan hias Lokbin di Pasar Bo itu juga buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Banyak ikan apa aja di sini juga? Ada beberapa di teman-teman ada. Ada ya? Ada. Nanti kita review lagi ikan lainnya yang ada di toko, di kiosnya Bang Yanur. Widih, nanti kita review lagi ikan lainnya. Salam ngobok-ngobok. Nggak ngobok, nggak asik. Gimana? Salam ngobok-ngobok, nggak asik. Keren.